Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Respon Putri Isnari setelah Hari Putra mengaku suka belum lama ini mencuat juga. Pedangdut Putri Isnari mulai melirik isu Hari Putra menyukai dirinya. Meski sebetulnya Putri Isnari tertarik lebih dulu pada Hari Putra, namun isyarat serius baru terlihat setelah mereka kolaborasi bersama di YouTube. Terlebih sejak Hari Putra terang-terangan mengaku naksir Putri Isnari pasca menjalin duet bersama. Di YouTube Rara Lida, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, Hari Putra bahkan bersedia merajut hubungan serius sampai minta restu pada kakak Putri Isnari. Lantas, bagaimana tanggapan Putri Isnari? Tak jauh berbeda, Putri Isnari rupanya menyambut baik pengakuan suka dari Hari Putra. Hal itu bisa dilihat di postingan Instagram terbaru @hariputra_lida2020_, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Dalam unggahannya itu, Hari Putra menampilkan beberapa pose menarik dengan berbagai angle foto. Memakai kemeja hitam dan kaos putih, Hari Putra terlihat macho dan tampan. Bahkan gaya Hari Putra dalam foto tersebut seperti artis-artis India yang tentu jadi favorit Putri Isnari. Benar saja, Putri Isnari tak bisa menahan diri untuk mengagumi pesona Hari Putra di foto tersebut. Putri Isnari yang terkejut langsung menyematkan emotikon hati di kolom komentar. @hariputra_lida2020, tulis Putri Isnari disertai gambar hati merah. Melihat komentar Putri Isnari, Hari Putra tak mau melewatkan kesempatan tersebut. Penyanyi jebolan lidah itu langsung membalas komentar Putri Isnari. Halo, Hari Putra menyapa Putri Isnari. Melihat Putri Isnari mulai memberi sinyal serius, netizen pun langsung berbondong-bondong mendoakan mereka. @da4_putri03 cocok sama @hariputra_lida2020. Hari dari segi karakter dia orang yang baik dan tampan, komentar akun @ana_sintias_yamaha. @da4_putri03 fiksi ini entar lagi jadian, tulis akun @alden_fansindo. @hariputra_lida2020 jangan ragu Bang Hari. Semoga jodoh, komentar akun @echa.anggraini. @da4_putri03 oh my god fix jodoh, komentar akun @singnisaputri. Selain Putri Isnari, Hari Putra sendiri juga mulai gesit mendekati keluarga Putri. Melansir akun Instagram @da4_putri03, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, awalnya Putri Isnari membagikan aksinya berjoget dengan lagu India. Tak berselang lama, Hari Putra pun muncul memberikan pujian pada Putri Isnari. Imut dan lucu, tulis Hari Putra. Aksi pria berusia 24 tahun itu sontak disorot warganet yang ramai menyebut Hari Putra gesit dalam pendekatan. @hariputra_lida2020 gersep kali bang tun on notif nih, tulis akun @anggar_bahri. @hariputra_lida2020 gemeskan bang. Yang begini jeng sampai lepas. Biar next bisa TikTok berdua, komentar akun @nurteti_sirait. @hariputra_lida2020 gersep amat ci, ya ampun, Harput, kalian lagi pada kebapeci aku jadi bahagia nih, tulis akun @nurrohman_oyoy. Melihat perhatian Hari Putra pada Putri Isnari, sebetulnya keluarga Putri Isnari sudah setuju dengan Hari. Diketahui sebelum datang ke rumah Putri, Hari sempat menjadi bintang tamu di program televisi Brownies yang dipandu Dewi Persik dan Nazar. Bahkan, Putri Isnari tampak kegirangan menceritakan pertanyaan Dewi Persik tentang hubungannya dengan Hari Putra. Menurut cerita Putri Isnari, sampai saat ini dia dan Hari belum resmi jadian, ujar Putri sambil tersenyum.
Akan tetapi Nazar dan Dewi Persik masih tak percaya dengan pernyataan Putri Isnari dan Hari Putra.